Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini belajar kembali dengan Bapak belajar matematika. Sebelum kita mulai, mari kita dahului pertemuan kita dengan berdoa. Berdoanya silakan dipimpin oleh KM. Baik, Bapak cek absen dulu ya. Nah, ini di agenda ada 3 orang. Bagaimana konfirmasi teman-temannya ini? Siapa saja? Riza sakit. Jadi 3 orang yang tidak hadir ya. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kesiapan kalian dimulai dari kondisi kelas. Apabila ada sampah, silakan dipungut, bersihkan, kemudian tempat duduknya dibuat senyaman mungkin. Ya. Sudah siap belajar kita hari ini? Ya. Kita akan kuis sebelum pembelajaran. Sambil bermain, sambil Bapak mengecek begitu ya kemampuan kamu, apakah masih ingat materi sebelumnya begitu ya. Baik, semoga penyajian data yang baik dan benar bermanfaat untuk 13, 14, 15, 16, 17, satu orang lagi lobby. Benar. Ya. Bisa pakai observasi, bisa pakai untuk pengambilan keputusan, bisa juga membuat analisis data. Mana? Rifki. Siap. Ini Rifki, tanya ini Rifki. Oh, itu ada kamera di depan. Cynthia. Satu lagi. Siap. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kamu bisa menentukan ukuran pemusatan data. Apa saja itu? Ada 3, mean, modus, dan median. Apa itu mean, modus, dan median? Ya, kita akan bahas hari ini. Yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar dan tepat. Nah, ini juga menganalisis ukuran pemusatan datanya. Kemudian yang terakhir adalah kamu dituntut untuk mendesain penyajian data hasil pengukuran dari tadi. Nah, yang selanjutnya adalah alur pembelajaran hari ini, kamu disuruh untuk analisis data dulu, kemudian nanti berkelompok menentukan atau menghitungnya, gitu ya. Diskusi lagi, membuat proyek, terakhir presentasi. Yang selanjutnya adalah apa yang akan kita hitung mean, modus, dan mediannya. Ini adalah penyajian data hasil dari pertemuan kita sebelumnya, begitu ya. Ini histogram dari data penghasilan orang tua siswa tahun ini, begitu ya. Yang selanjutnya adalah kamu mengamati tabel yang sudah disajikan, begitu ya. Nah, ini tabel yang sudah disajikan. Oke, siap. Bagaimana? Apa tuh soalnya boleh menggunakan kalkulator? Boleh, boleh. Yang mau pakai kalkulator silakan, gitu ya. Kalau untuk mempermudah juga dibantu dengan modul yang sudah di share di grup WA. Nah, sekarang kita akan mendesain rencana produk dengan cara berkelompok, gitu ya. Nah, hari ini kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin yang sempat membuat produk sampai ke tabel distribusi frekuensi. Silakan untuk berkelompok lalu melanjutkan isian LKPD-nya. Dihitung ya, begitu ya, dihitung apanya? Dihitung 3 ini tadi. Lanjut ke meannya ditulis atau dihitung nilai rata-ratanya. Kemudian modusnya dihitung juga dan kelompok, medianya juga dihitung dengan kelompok.
Bapak akan sambil berkeliling menilai kegiatan kelompok dan kegiatan individu, sikap dan keterampilan kalian pun juga Bapak akan sambil menilai gitu ya. Baik, hampir semua kelompok sudah beres menghitungnya barangkali. Coba Bapak ingin tanya sekarang, dari data tabel distribusi penghasilan orang tua itu meannya berapa? Coba ada yang mau jawab tidak? Meannya berapa? Nilai rata-rata datanya berapa? Yang tabel penghasilan orang tua. Cuma, ya kelompok kira berapa meannya? Rp1.213.000. Nah, sama kelompok yang lain. Sudah sama semuanya. Kita akan lanjut ke tahapan pembuatan proyeknya. Nah, itu datanya kan sudah ada tuh. Sudah ada jawabannya. Lalu pengerjaan itu kamu desainkan, kamu buatkan, begitu ya, ke dalam rancangan proyek yang sudah ada di sebelumnya, diedit-edit lagi di kanvanya, kemudian dimasukkan pean, media, dan modusnya, begitu ya, paham? Baik, nah sekarang silakan dibuka isinya apa produknya, lalu diedit, dimasukkan data yang tadi sudah kalian hitung, lalu kemudian proyeknya nanti dipresentasikan, begitu ya. Cek hasil pengerjaan proyek dari anak-anak sambil mau menanyakan apakah kesulitan yang mereka hadapi, begitu ya. Kemudian pembagian tugas siapa yang presentasi dan lain sebagainya. Nah, kelompok ini dulu sudah belum? Sudah apa namanya yang presentasi siapa? Sudah. Baik, nah ini untuk kelompok selanjutnya sedang dikerjakan. Ada lagi kelompok ini. Ini sudah ada. Silakan siapa yang bagian presentasi untuk ke depan. Supaya lebih bersemangat, kasih tepuk tangan dulu. Dan untuk hasil mean, nilainya 500.000,5 ditambah 580 dikurang 254 per 396 kali 500.001 dan hasilnya 400.
11.000 nambahnya 17. Iya, untuk kelompok 2 hasilnya ini ada masukan. Kan ini data ini bisa dilihat oleh semua orang nanti. Jadi tidak semua orang katanya nanti kalau yang bisa ya kalau ingin sudah print out kemudian ditempel di dinding sekolah lalu kelas 10 lihat ini mereka belum tentu nanti ekstra itu apa gitu ya kemudian MU itu apa gitu ya. Nah kalau kata kelompok ini kalau diberikan kesimpulan gitu ada tulisan seperti jadi rata-ratanya nah mungkin mereka akan lebih mengerti itu masukan dari kelompok Husni begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ismailullah. Dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan tugas kami. Oke, mungkin sebelum ke pemaparan presentasinya, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan model kampus yang kami buat. Kenapa harus seperti ini sih? Ada diagram latarnya, mengapa itu backgroundnya dan alternatornya, ada lingkarannya, ada rambutnya juga. Diagram sempatan atau diagram lingkaran itu relate atau nyambung dengan materi kita. Lalu mengapa saya menggunakan model dokumen? Karena ya kan ini kita butuh data. Data umumnya itu kita gunakan atau kita analisis dalam komputer. Komputer itu umumnya menggunakan dokumen. Lalu mengapa ada ruang kecil ini di sini? Wah, enggak ini. Ini sebenarnya salah satu avatar yang saya temukan di Google dan ini menurut saya agak cocok dengan pemaparan materi kali ini. Paling banyak datanya itu adalah bukan dari rentang atas tapi ke rentang bawah ada di sekitaran 400 sekian begitu. Ya, di daftar nomor 2 antara 500.000 sampai 1 juta. Nilai tengahnya di sana. Nilai tepatnya angka 400.000-an gitu. Silakan dikerjakan untuk tes formatifnya di belakang LKPD ini ada tes formatif. Silakan diisi dan nanti dikumpulkan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan sebelum dikumpulkan kita pembahasan untuk kunci jawabannya. Silakan diperiksa masing-masing. Ya, baik. Untuk terakhir, ini rencana tindak lanjut. Pertemuan yang selanjutnya kita tidak akan melanjutkan ke materi terlebih dahulu. Kita akan ke latihan-latihan soal yang lebih banyak tentang modus, media, dan main gitu ya. Baik, kita akhiri